hadir pada acara peresmian gedung radioterapi, kemoterapi, dan gedung isolasi terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, dan bisa bertatap muka dengan hadirin sekalian. Memang permasalahan kanker sebagai salah satu penyakit kronis saat ini menjadi beban bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia dalam segi finansial, fisik maupun psikologis. Hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh karena jumlah penderita kanker di seluruh dunia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karena itu saya sangat mengapresiasi usaha dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kanker yang tepat guna berhasil dunia. Oke, lagi selamat datang dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu tempat rujukan dan diharapkan dengan baik, saya titip pelayanannya baik karena pasti ada ya. Spirit sosial, spirit ibadahnya di sana, semoga relasi dengan masyarakatnya baik, dengan desainnya juga baik, sehingga semua yang terkait dengan dukungan-dukungan itu akan bisa berjalan dengan sendirinya.